Assalamualaikum. Hai, aku Taqib Mohaimin. Dan sekarang ni aku berada di stadium tertutup Gong Badok untuk Terengganu CFA Carnival ataupun International Cat Show. Dan Carnival ni berlangsung selama 20 hingga 21. Hari ni hari terakhir dah. Kita nak tengok kucing apa yang ada. Sebelum tu, apa kata korang subscribe dulu aku punya channel dan jangan lupa untuk tekan button loceng di sebelah dia tu. Jom. Sekarang ni kita naik eskalator dan kita nak masuk ke main entrance ni. Aku bersama dengan kek aku, Amar. Dia juga pencinta kucing. Okay, hari ni. Let's go. Kita boleh juga tengok haiwan-haiwan lain atau binatang-binatang lain yang ada kat sini. Kadang ni antaranya ada rabbit dan ayam. Oh, ayam ni bapak usul, aku tengok sadar boleh dengan kaki bulu-bulu. Selain dari cat show, ada juga macam jual macam-macam buah dekat sini. Okey, tengok ni ada adabi. Dan ada jual, ada juga jual macam barang-barang kucing. Ada juga pertunjukan selain daripada tu. Selain daripada kucing, arnak, ayam ada, burung ada, ular ada, macam-macam ada. Dia ada macam 5 juri. Dia ada satu, dia ada stesen dia. Stesen 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan setiap juri ni dia ada penilaian dia yang khusus untuk setiap kucing tu. Okay. Okay, sekarang ni aku berada dalam stadium tertutup ni dan aku berada dalam di salah satu stesen untuk juri lah. Untuk juri buat penilaian kucing. Yang tadi baru keluar kucing lama. Dan yang sekarang ni masuk kucing baru untuk penilaian. Semalam pun dah ada juri lain, yang ini pun juri lain lagi. Ada 5 juri hari ni. Dan hari ni hari terakhir. Attention to the cat order number 132. Cat order number 132. Please start to the search counter now. Okay. Attention. Jadi sekarang ni dalam proses penilaian lah kucing. Dia ada macam-macam kategori. Yang tadi pun aku baca tadi, aku tengok ada yang judging premiership, championship long hair, ada juga yang short hair. Ni kategori dah asing-asing. Dia macam-macam baka dia kat sini. Dan kalau kat belakang tu, dia ada yang cat owner punya pemilik boleh simpang dalam tu sebelum untuk dinilai. Sebelum bawa ke turun ni, dia ada pekat-pekat dia lah. Dan juri yang ini pun ada 5. Semalam ada 5, hari ini ada 5. Dan ini yang terakhir. Okey, sekarang ni prosesi bagi ni nombor menang tempat ke berapa. Okey, juri sedang bagi anugerah. Anugerah kucing. Oh, lawa ni. Kakak jom. Ush. Let lo. So tu sajalah apa yang ada di Terengganu CFA Carnival ataupun cat show. Macam-macam jenis kucing yang dipertandingkan. Dan tapi yang macam saya kata macam tak jadi sikit apa, tak boleh nak pergi tengok kucing tu dengan dekat, tak boleh sentuh. Jadi owner dia je yang boleh handle kucing tu. Tapi kadang-kadang pun masih lagi enjoy lah.
sebab bukan sekadar kucing, macam-macam ada yang ditunjukkan di sini. Jadi habislah hari ni 21/7. Jumpa lagi di tahun depan. Jadi setakat ni sajalah video aku untuk kali ini. Kalau korang suka dengan apa yang aku tunjukkan ni, ha, korang rasa macam best, apa kata korang like dan share video ni. Dan jumpa lagi di video aku seterusnya.